Anda kembali menyaksikan Buletin Anyus pagi. Pemirsa, berhati-hatilah saat berjalan di pinggir jalan dan mengabadikan momen perjalanan Anda dengan menggunakan ponsel pintar. Sebab petaka kadang datang dengan cara yang tidak diduga. Seperti yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Ini ponsel sales wanita cantik dibawa lari jamret saat ingin unggah video status di media sosial. Tidak ada itu kapur. Niat hati ingin update story di media sosial saat jalan menuju rumah makan bersama kedua temannya, seorang wanita cantik di Makassar, Sulawesi Selatan justru menjadi korban jamret dua pria dengan menggunakan sepeda motor. Dalam perjalanan, ketiga wanita tersebut mengabadikan momen perjalanannya menuju rumah makan yang rencananya akan korban upload di status WhatsApp. Namun naas, saat merekam detik-detik perjalanan, mereka dari arah belakang, tiba-tiba handphone korban dibawa lari oleh dua orang jamret. Sontak, korban pun panik dan berteriak. Video detik-detik HP korban pun diupload di media sosial, kemudian viral di jagat maya. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Mawas, Mapacan. Dari peristiwa tersebut, korban langsung melaporkan kejadian penjamretan ke Polsek Mapacan. Di hadapan polisi, korban menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Itu ada berapa orang, Mbak? Yang dua orang yang bawa motor ya? Satu pakai helm yang bawa motor. Satu yang satunya pakai bilang sama aku. Sebenarnya enggak sih, enggak ada orang. Sepi. Justru yang itu cuma ada SD. Nah, ketika pada saat itu dia melakukan history WhatsApp sambil berjalan, nah seketika itu dari arah belakang ada yang pelaku mengambil handphone. Sementara itu polisi sudah mengantongi identitas pelaku dan memeriksa video CCTV dan sedang melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Dery Sungku, Anyus melaporkan.